Teman-teman, hari ini kita mau mengadakan camping ya, bersama anak-anak juga. Jadi ini peralatan-peralatan yang untuk campingnya udah kita siapin juga. Jadi ini sebentar lagi kita akan berangkat. Ini kita mau siap-siapin dulu peralatan-peralatannya. Oke, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Ini alat-alat yang kita siapkan tadi ya. Alat-alat campingnya tuh. Jadi ini kita peralatannya kita udah siapkan semua bahan-bahannya. Jadi rencana kita nanti mau masak ikan ya di tempat camping nanti itu. Nah ini tenda campingnya, ini hemcook ya. Hemcook ini gunanya untuk apa? Semacam buayan santai. Nah, ini ada tahu, ada tempe, ada sayur salada, dan ada ikan. Ini tempat peralatan masak juga nih. Semacam periuk, tempat memasak nasi. Nah, ini dia. Jadi ini sangat praktis. Jadi di dalam satu paket ini ada tiga. Ini ada tempat untuk memasak sayur atau masak segala macam lah, memasak yang kecil-kecilan ya. Nah ini mempergunakan ini. Ini kayaknya terbuat dari bahan teflon ya. Nah ini untuk tempat memasak nasi. Di dalam ini ada lagi, yaitu ceret ya. Ceret untuk masak air. Jadi bisa dipergunakan juga ini. Nah ini dalamnya apanya nih, tempat apa namanya, busa pencucinya, penggosoknya. Jadi ini peralatan campingnya sangat, ini ada sendok juga ya, sangat praktis. Nah, untuk kompornya ini ya, kita menggunakan kompor ini. Ini kompor portable. Di dalamnya pun ada gas juga. Jadi sangat praktis kita untuk camping nanti. Ini ada alas camping juga sih. Cuma namanya nggak tahu juga. Ini kalau dibuka ini ada sekitaran 3x3 meter lah. Untuk alas atap tendanya mungkin ya. Nah ini kita udah selesai mempersiapkan semuanya, peralatan-peralatan sudah kita taruh di bawah, dan sebagian ada juga kita taruh di depan ya. Nah kita taruh di sini sebagian peralatan-peralatan kita.
sekarang kita mau siap-siap masak. Kita mau masak beras dulu, masak nasi ya. Jadi kompor yang kita pakai itu ini, kompor portable. Jadi di sini ada gasnya, gasnya kecil. Nah, jadi ini sangat aman untuk kita gunakan. Ada mama, ada mau. Sore, sekarang kita mau masak ini ya. Ini ada tempe, ini ada tahu. Terus ini ada sayurnya. Oh, ini ada timun ya kak ya, ada timun. Terus ikannya mana? Ini. Ikannya, tengok ikannya kak. Wow. Ah, itu dia. Jangan dibuka besar-besar, biar aja. Ikannya. Jadi kita ngambil posisi campingnya di dekat tepi laut. Kenapa kami ambil di sini? Ya, satu pemandangannya pun cantik, sama suasana pun enak ya, dingin. Nah, itu apinya udah hidup. Jadi ini posisinya kita lagi masak masak nasi. Kakak pandai masak enggak? Pandai? Nah, jadi kita nanti makannya nih pakai sayur salada, pakai timun, terus kita mau goreng ikan nila nanti ya di tepi apa ini, pantai ini. Halo, ini di mana nih kakak nih? Tenda. Di tenda. Halo adek. Wih, enak kali. Enak kali tendanya. Hah? Enggak. Oh, adek mau jadi dokter. Dia pandai. Pandai adek? Jadi ini tendanya nih bisa muat sekitaran 2 orang dewasa. Nah, tengok kak, ada kapal tuh kak. Mana kapalnya? Oh, itu dia kapalnya kecil. Sini, panggil cepat, panggil kapalnya. Panggil kapalnya kak, situ adek. Cepat, panggil kapalnya. Kita mau masak ikan dulu ya. Kita masak ikan dulu atau masak apa nih? Tahu. Oh iya. Kita masak tahu dulu. Ini kita lagi panasin minyak. Kak, tahunya udah mau masak, Kak. Adek, tahunya udah mau masak. Nah, sekarang kita tinggal masak ikan. Ini kan udah kita beli tadi ya di pasar. Jadi di sini kita tinggal menggorengnya aja. Karena nanti takut enggak terkejar nanti kan.
sambalnya udah masak. Wih, sabarlah dulu kak. Wih, ikannya enak kak. Ah. Anggurnya. Makanlah kak Jepar kak. Ambil ikannya, nih ikan kak nih, ambil pada ini. Dua nama deh. Nah, ini yang kita masak tadi. Aduh. Sinde. Jangan. Jangan minumnya. Jangan banyak minum dulu, makan dulu. Enak, Kak? Ikan goreng, ikan nila goreng. Hah? Ayo minum lah. Apa tuh? Teh. Teh es. Ya. Minum teh es, Adek. Dingin. Iya. Enak apa nih? Enak, Kak, ya. Makan di tepi laut ya, Kak, ya. Itu pun di sini. Ya. Udah malam. Enak kan? Anginnya, Kak, ya. Iya, ada rumah. Heeh. Dari rumah. Pak. Kita tidur sini. Apa? Kita tidur sini. Mau tidur sini ya, Kak? Tidur di sini, di dalam camping nih, ya. Dalam tendanya. Dalam tenda atau dalam mobil? Tenda lah. Sama dalam mobil. Oke teman-teman, jadi malam ini kita rencananya mau camping dulu di sini ya. Di dekat pinggiran tepi laut di sini. Jadi tadi kita udah siap-siap makan sore tadi kan. Ini kita udah beres-beres, jadi kita mau santai dulu di sini. Teman-teman, kayaknya kita mau siap-siap mau pulang dulu ya. Kayaknya di sini anginnya kencang, mau hujan. Nah, ada lampu. Wih, keriput. Karena mungkin kita di tepi laut ini kan, jadi anginnya kencang. Tahu juga sih, mungkin karena hari mau hujan mungkin nih kayak ini, jadi anginnya lumayan kencang juga. Nanti mungkin lain waktu kita sambung lagi nanti tempat yang lebih oke lah ya. Ini kayaknya kita mau sudahi dulu campingnya. Let's go, kita pulang yuk. Pulang yuk, naik. Hari udah mulai gerimis, udah mulai hujan.